welcome back with me, Amel and Sunny. Oke, jadi kita sekarang mau pergi ke sebuah supermarket gitu, ya. Ya. Lanjut. Oke, jadi sekarang aku mau pergi ke supermarket karena aku mau belanja bulanan. Ikutin terus ya videonya. Selamat datang. Silakan tekan kartu atau tekan tombol tiket. Selamat datang. Silakan tetap. Silakan masuk. Yup. Hai guys, jadi aku udah sampai ke supermarketnya. Aku punya tips buat kalian yang mau belanja bulanan. Sebelum belanja itu kalian catat dulu apa aja yang mau kalian beli. Jadi pas kalian sampai ke supermarket itu kalian gak beli barang-barang yang kalian gak mau beli. Oke, bisa kita lanjut lagi ya. Aku mau cari tempat parkir dulu buat berhenti, buat masuk-masukin barang yang di belakang ke plastik-plastik gitu. Oke guys, jadi sekarang aku udah dapet tempat parkirnya. Ini tuh kayak di sebuah hotel gitu. Terus ternyata di hotel ini tuh juga lagi adain donor darah gitu. Kayak ntar abis ini aku bakalan coba donor darah deh. Ini kekecilan gak sih? Coba ya tes ya. Oke, jadi ini dia isinya. Aku kira bakalan cilan plastiknya, tapi ternyata muat. Oke, jadi hal pertama yang kita lakukan adalah mengisi form gitu, formnya warna pink. Jadi kita isi pernah nggak pernah gitu ya atau tidak. Nah, kalau udah diisi semua, kalau biodatanya juga udah diisi, habis itu kita ukur tensi. Kalau tensinya rendah, kita nggak boleh donor darah. Selanjutnya aku naik ke lantai 2, di sana aku bakalan cek hemoglobin kayak gini. Nah, hemoglobin ini juga ada persyaratannya. Kalau lebih atau kalau kurang, kamu juga nggak boleh ikut donor darahnya. Buat teman-teman yang baru pertama kali donor darah, ntar di sini juga bakalan dicek golongan darahnya kalau belum tahu. Nah, di sini sekarang proses kita mau nusukin jarum ke tangan buat ngambilin darahnya. Nggak tahu kenapa walaupun udah beberapa kali donor darah, kalau kayak gini aku selalu deg-degan. Betul, ini ramai banget guys karena lagi acara gitu. Nah, ini proses pengambilan darahnya. Oh my god guys, itu darah aku kental banget ya sih, kayak merah pekat banget gitu. Nah, ini kita nunggu sampai kantong darah yang di sana itu, yang lagi ditimbang itu full. Aku lupa sih berapa beratnya. Pokoknya sampai full aja udah. Hai guys. Jadi ini aku udah selesai donor darahnya. Biasanya setelah selesai donor darah, kita selalu dapat ini nih. Ini ada jus, cracker sama ada vitamin tambah darah. Nih kan, kelihatan enggak?
Tapi ternyata kali ini yang kita dapat tuh nggak cuma ini. Aku juga dapat sembako, guys. Di dalam itu ada roti nih, roti, sayur, roti, air sama ada telur rebus. Terus juga dapat susu kental manis. Dapat Indomie ada 5, ada 5 Indomie. Dapat sarden juga yang gede. Ini minyak, dapat minyak yang 90 ml. Juga dapat beras, tapi ini enggak tahu yang berapa kilo. Kayaknya 3 kiloan gitu deh. Jadi aku rencananya mau ngasih ini juga nantar ke orang yang kalau ada di jalan. Makasih PMI. Saatnya kita pulang. Belum sih. Oke, sekarang saatnya kita berbagi sembako, guys. Es kelapa.